ada apa? Nggak ada apa-apa, teman-teman. Oh, Bapak Kika? I don't know. Ada kunci! Gold key! Aduh, inventory gue tapi penuh. Oh, ini buang dulu. Asik! Gue mendapatkan gold key, guys. Ah, ini dikunci. Ah, ini bisa terbuka. Hey, bisa nyala airnya, nice. Ini juga bisa nyala airnya, oh nice. Terus gimana cara ngisinya? Ah guys, ternyata bisa. Terisi juga baterainya. Oke. Nanti kita film itu ya. Yang penting kita sudah mendapatkan satu key. Kuncinya gold, habis itu magnet, ligit, dan juga water cap. Oke. Oh guys, itu si bapak kayaknya ngapain di situ? Oh dia stuck. Baguslah kalau dia stuck. Sekarang saatnya. Oh my friend, no. Emang dia masih ikut? Oh berisik. Nah, ikan gua teman-teman suka menyiram tanaman. Oke, gua taruh lagi di sini deh water can-nya. Sip, mari kita masuk lagi. Linggis masih perlu nggak ya? Kayaknya udah nggak perlu deh linggis. Gua udah buka soalnya. Taruh dulu linggis sini. Sisa kunci warna emas dan magnet. Oke, magnet berarti gua harus naik ke atas. Kunci warna emas itu buat buka apa ya? Lupa gua. Ya udah teman-teman, kita akan coba ke atas lagi. Tapi si bapaknya kemana? Coba. Hai. Bapaknya di atas. Yes, dia nyangkut lagi ternyata. Kasihan deh lu bapaknya. Kasihan deh lu. Oke, gua ambil dulu. Payung. Payung, bro. Permisi, bro. Nah, itu dia. Pintu warna emas bisa terbuka. Nah, pintu warna emasnya sudah bisa terbuka teman-teman. Supaya aman, benar-benar aman. Nih. Nah. Aduh, ini boros air ini. Ya, kita matikan dulu lah. Supaya tagihannya si bapak kayak nggak bengkak teman-teman. Tenang aja. BTW dulu di sini ada shotgun kan? Tapi kemana shotgunnya ya? Terus di sini ada tangga lagi nggak ya? Udah nggak ada tangga lagi teman-teman. Itu ada tuas sih. Emang gue bisa lempar ya? Bisa, tapi nggak kena. Gimana caranya gue ngambil tuas itu? Bisa nggak sih teman-teman? Coba lagi ya. Aduh, nggak bisa juga. Please dong, bisa dong. Nah. Ada ruang rahasia ternyata. Ruang rahasia. Bisa dong. Nah. Ada ruang rahasia ternyata. Ruang rahasianya. Oh, ini dia. Astaga. Gampang banget dong kalau begitu ya. Tinggal ambil begini. Nah, ambil kuncinya. Ambil kuncinya, bro. Nah. Astaga, teman-teman. Banyak hal yang baru ya di Yellow Neighbor ini. Kuncinya kemana? Guys. Kuncinya kemana, guys? Ya, kuncinya menghilang warna emas. Yang bener aja kuncinya menghilang. Gua gak sengaja, sumpah. Guys, kunci warna emas hilang. Kunci warna emas hilang. Ya, gua gak bisa ambil. Kurang ajar. Ini kunci warna biru sih. Bisa gua buka di sini kunci warna biru. Nah, nice. Oke, sip. Kunci lagi. Berarti kunci warna emas udah, kunci warna biru udah. Di mana lagi ya? Kunci warna merah, teman-teman. Tapi gua nggak tahu kunci warna merahnya buat di mana. Ya udah, kita akan turun aja teman-teman untuk masuk ke basement. Si bapaknya, dadah. Saya masuk ke basement dulu ya bapaknya ya. Kunci warna merah buat apa sih? Jadi kunci warna emas udah gua dapetin, cuma hilang gitu loh teman-teman pas gua taruh di lantai, tiba-tiba menghilang. Sekarang sisa kunci warna merah teman-teman, tapi gua nggak tahu itu kunci warna merah buat di mana. Ya udah, kita akan masuk aja teman-teman ke basement. Ada apa nggak di sini? Kita lihat saja. Hello Neighbor Alpha 4. Oh my god. Tempat apa ini teman-teman? Ada sesuatu di depan sana. Ya! Mati gua? Hidup lagi. Gua harus kemana teman-teman? Gua nggak bisa ngapa-ngapain loh. Sumpah, ini buntu, semuanya buntu guys. Ada, oh guys, ini ada pintu.
Ah, ini ada pintu. Oh, gue balik lagi ke rumah kah? I don't know. Halo? Oh iya, gue balik lagi ke rumah. Ah, berarti masih ada misteri lagi. Biasanya teman-teman, game Hello Neighbor kalau udah tamat, ya benar-benar udah tamat, cuma ada logo Hello Neighbor terus done. Kalian harus new game lagi atau nggak continue lagi. Tapi ternyata teman-teman, gue bisa balik lagi ke atas dan masih ada teka-teki yang harus gue selesain. Yang gue pertanyain adalah kunci warna merah ini buat di mana? Silakan kalian komen di bawah, oke? Okay? Ya udah teman-teman, thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di next video. Dadah! Bye! Sebelumnya teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan dan menamatkan game Hide My Game by Mom yang ketiga. Dan kalau gue yang ngambil, pasti gue digigit nih sama anjingnya. Sebel banget nih. Nih, gue coba ya teman-teman. Di day 21, gue akan langsung mengambil Nintendo-nya. Atau enggak, gue pet terlebih dahulu kali ya. Pet-pet. Iya. Betul kan? Sebel banget. Anjingnya milih-milih nih, guys. Padahal tinggalnya di rumah gue juga. Oke, kita akan coba lagi ya teman-teman. Di sini kan ada puding. Terus di sebelah kanan itu tidak ada apa-apa. Atau jangan-jangan gue ambil piringnya? Oh, betul sekali. Terus piringnya buat apa? Anjingnya tidak piringnya. Langsung ambil. Mantap sekali. Jadi shift atau D21 sudah selesai. Kita akan langsung ke D22. Apalagi kita katakan ya teman-teman ya. Kok bisa itu? Nintendo-nya masuk ke dalam botol. Padahal mulut botolnya itu kecil. Nah loh. Oke, ada batu. Mungkin ini. Ada lalat. Ambil lalatnya. Ada lalat, guys. Terus nyokap gue ngapain di situ? Gue harus ngapain? Apakah pecahin botolnya? Mungkin aja lalatnya taruh ke nyokap gue biar diganggu, teman-teman. Nah, kan? Oke. Okay. Sekarang baru gue pecahin mungkin. Ya. Dimarahin sama grandpa dong. Oke. Okay. Maafkan saya terlalu banyak berimajinasi ya. Oke, okay, mari kita coba lagi ya, teman-teman. Tadi kan ada lalat di sini. Nih, lalatnya nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Terus ini diginiin. Nanti nyokap gua kaget. Harus gua apain, teman-teman? Ambil. Oh, ambil ini. Ini buat apa ini? Wow. Digergaji? Seriously? Wah, akhirnya teman-teman kita bisa mendapatkan Nintendo kita dengan cara yang cukup unik ya. Aduh, kagetnya nyokap gua ambil untuk jadiin gergaji. Oke, siap game. Oke. Mantap. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ada satu lemari yang ternyata dipaku dan ini tempat apa ini? Segitiga. Buat apa di segitiga, teman-teman? Gua ambil terlebih dahulu dan juga ada palu. Oke, sabar, pelan-pelan aja. Ada nyokap gua di situ. Mungkin gua akan tutup. Gak bisa ditutup dong. Jadi gua harus gimanain ini? Buat apa ini segitiga? Coba gua buka. Mama. Gak bisa. Itu segitiga buat apa, guys? Gua masih gak ngerti. Oke, kita sampai di sini lagi, teman-teman. Mungkin aja gua akan mengambil kayunya. Ntar kayunya buat apa ini? Nah, itu dia Nintendo-nya. Ambil. Di lemari ada nyokap gua. Waduh, nyokap gua pasti benjol itu. Oke. Day ke-24. Semakin hari semakin unik ya, teman-teman, untuk challenge-nya. Nggak apa-apa. Oke, di sini ada sesuatu. Ada nyokap gua. Ngapain nyokap gua di bawah situ ya? Di bawah sewer, teman-teman. Di bawah selokan. Jorok sekali nyokap gua. Cuma demi menjaga gua supaya tidak mengambil Nintendo gua. Oke, gua akan coba aja langsung mengambil. Oke, aman-aman aja sepertinya. Ada mobil. Ada mobil, teman-teman. Hampir saja gue ketabrak. Oh no, berbahaya sekali. Ngapain itu mobil di situ ya? Nah, akhirnya gue sudah menemukan caranya, teman-teman. Jangan langsung pencet Nintendo-nya, tapi kalian pencet tepi jalannya aja. Nah, seperti itu. Nah, pencet aja di situ, nanti dia akan menunggu di situ, teman-teman. Ada satu mobil, dua mobil, sudah beres, baru ambil Nintendo-nya. Ya ampun, dari tadi, kek. Gue udah coba sekitar 10 kali loh, teman-teman. Ternyata tuh kuncinya jangan pencet Nintendo-nya terlebih dahulu. Terlalu terbiasa. Oke. Siap. Mantap game-nya, mantap.
2, 0. Nyokap gue lagi main handphone, teman-teman gue sekalian. Terus ini ada sapu. Sapu ini ada siapa di bawah sini? Mungkin saja kakek gue. Oh, timbangan. Oke, ada timbangan dan juga ada nilai gue. Mungkin aja gue akan taruh di sini timbangannya. Oke. Nyokap gue, oke. Timbangannya. Terus gue harus ngapain, teman-teman? Wow. 2-0. Nyokap gue lagi main handphone, teman-temanku sekalian. Terus ini ada sapu. Sapu ini ada siapa di bawah sini? Mungkin saja kakek gue. Oh, timbangan. Oke, ada timbangan dan juga ada nilai gue. Mungkin aja gue akan taruh di sini timbangannya. Oke. Nyokap gue, oke. Timbangannya. Terus gue harus ngapain, teman-teman? Wow. Diinjek. Oh, tidak. Berat badan mama bertambah dengan banyak. Apakah mama harus skipping? Oh iya, itu di skipping. Nah, itu dia. Yes, finally dapat lagi, teman-teman, Nintendo-nya. Mantap sekali. Nyokap gua, oke. Timbangannya. Terus gua harus ngapain, teman-teman? Wow. Diinjek. Oh, tidak. Berat badan mama bertambah dengan banyak. Apakah mama harus skipping? Oh iya, itu di skipping. Nah, itu dia. Yes, finally dapat lagi, teman-teman, Nintendo-nya. Mantap sekali. Oke, day ke-26. Sisa 4 lagi ya. Nintendo gua kok jadi beku, ya kan? Hai, Ma. Kalau gua buka itu, nanti nyokap gua dateng. Gua harus ngapain nih, teman-teman? Untuk mencairkan yang beku itu harus punya panas. Nah, masalahnya kalau misalnya gua buka ini, gua ketahuan sama nyokap gua. Gimana dong, teman-teman, caranya untuk mencairkan es yang satu ini? Oh, digosok-gosok terus. Dipencet-pencet terus. Oh, didiemin aja. Guys, kalian diemin aja nih. Tadi barusan ada airnya. Oke, harus diapain lagi? Gua nggak ngerti, teman-teman. Gua udah pencet-pencet, ya kan? Gua udah usep-usep. Tidak ada yang terjadi. Oh, ternyata diusep-usep kecil. Diusep-usep pas di esnya, teman-teman. Kalau tadi kan gua usep-usepnya terlalu barbar. Maafkan saya. Oke, langsung saja kita akan mengambil Nintendo-nya. Padahal idenya udah dapat. Cuma ya, mungkin terlalu besar aja gua usep-usepnya. Di day 27, apalagi teka-teki akan kita dapatkan? Itu pasti jebakan. Saya tidak percaya. Dan ini apaan ini? Menarik sekali. Apakah kita akan bermain Minecraft? Oh, itu ada keran. Gimana? Isi. Nah, gue isi terlebih dahulu menjadi satu kotak, teman-teman. Sudah selesai. Isi lagi. Bikin 4 kotak mungkin ya. Sip. Masih ada 2 lagi, teman-teman. Sabar aja. Demi bermain Nintendo nih. Jadi gue harus bekerja keras. Demi bermain Nintendo nih. Jadi gue harus bekerja keras. Satu kotak yang terakhir. Mantap. Terus gue akan coba taruh di sini. Gak bisa ya? Loh. Terus gue harus taruh di mana dong? Oh, taruh sini. Aha. 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 Terus diapain? Oh, wait a minute. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya juga tidak tahu. Tapi tiba-tiba Nintendo-nya ke kanan sendiri. Ya sudah, kalau begitu kita ambil saja Nintendo-nya. Jadi kayak platformnya miring begitu loh. Di hari ke-28, kita lihat lagi, teman-teman. Ada batu yang begitu besar. Terus ada perapian, ada bom juga. Hah, menarik sekali. Aduh, jangan-jangan ini bom akan meledak lagi. Oke, coba. Boom. Nah, ada nyokap gua. Mama. Apakah nyokap gua ninja, teman-teman? Karena dia tiba-tiba muncul dari asap. Oke, gua akan coba lagi. Aduh. Gimana nih? Gua harus gimana? Mungkin saja ini diambil terlebih dahulu. Oke. Gua dorong nggak bisa. Terlalu berat sepertinya ya. Kecapean dia. Gua taruh di sini mungkin. Ambil apinya. Ah, itu dia. Terus kita nyalain apinya. Terus pergi. Boom. Nyokap gua lagi. Mungkin nggak pakai peledaknya kali ya, teman-teman. Gua ambil, bisa diambil lagi nggak sih? Oh, bisa diambil lagi. Oke, kalau misalnya gua taruh sini. Ah,
dijadiin buat begini supaya kita bisa dorong. Oke, harusnya bisa terdorong pelan-pelan. Nah, seperti itu. Akhirnya teman-teman bisa juga, dan kita akan mengambil Nintendo-nya. Dua hari lagi. 29 lalu 30. Oke, let's go. Ini ada bintang 5. Ini ada cici gua, kakak gua. Gua mendapatkan satu bintang. Wow, bintang yang tiba-tiba bergerak sendiri. Jangan-jangan gua harus kasih bintang 5 ke aplikasi ini supaya gua bisa mendapatkan Nintendo. Pinter juga ya. Pinter juga. Sebentar ya teman-teman, gua cek terlebih dahulu. Tidak ada siapa-siapa. Oh. Apakah ada bintang jatuh nanti? Nah itu dia, dapat satu. Ayo, jatuh lagi dong. Kita tunggu lagi teman-teman. Gua sudah menunggu dengan sabar ini. Kok nggak ada lagi bintangnya, ya kan? Gua harus ngapain lagi nih? Kasih satu bintang? Sudah dapat satu bintang. Halo? Oh, itu dia bintang. Aha, dapat bintang yang kedua. Terus gua harus ngapain lagi? Kakek? Gua harus ngapain ini, kakek? Guys, gua harus ngapain lagi? Ini ada kakak gua. Oh, tongkat baseball? Tongkat baseball buat apa? Buat taruh sini? Nah, dapat satu lagi, teman-teman. Pinter banget ini game ya. Terus tongkat baseballnya buat apa lagi? Buat begini lagi nggak bisa. Buat ke kakak gua juga nggak bisa. Masa ya buat ke kakek gua lagi sih? Kakek gua mau ngapain? Oh, gua tahu. Kakek gua mau muter-muter dia, teman-teman. Nanti dia pusing. Ambil deh satu. Satu bintang lagi. Terus ini apa nih? Ini apa nih deh? Oh, ada sesuatu di situ, di bawah sini. Tapi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Kakek gua kasihan banget, teman-teman. Jadi korban mulu dia. Oh, nyanyi. Kia, oke.